Mas Hasan, mohon maaf ya tadi di hotel saya curi. Kira-kira ibu sama nang wis laporan arep pihak hotel anakku nek ndiki lanang dicolong sopo. Nek kalih Mbak Ebi Asmara pun cocok kok kados. Eh napa? Wis oleh. Wah, kolam renang di kolam renang panas. Mas, ini ngapunten kalau saya ini tidak bisa sefeminim perempuan lain, tapi kalau soal membahagiakan insya Allah saya bisa. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, niat engson duet. Aja dadi ontran-ontran lho, Cah. Saya sama Mas Hasan ini sudah bersahabat sejak tahun 1975. Enggak, kita belum lahir. Oh, sebelum lahir adewe wis ditakdirke mbiyen ya. Hah? Aduh. Coba Mas, anak-anak Purworejo diajak selawatan dulu sekedap aja biar adem. Ya, kenapa ya? Coba kasih Dik, Mas. Dik sebelah Dik. Dik, coba. Maulai ya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil limi. Ya Allah, adem banget lo ngene iki lho, sing digoleki wong lanang ngene iki kalem. Bagus. Ganteng, biasanya wong, Mas iki tak ceritani ya. Biasanya lek wong lanang bagus, menengan, gantengnya oleh wong wedok sing ugal-ugalan, uraan, pencilaan kaya aku piye. Tapi juga wong lanang-lanang ini ketrauma. Apa? Mergane jarene wong wedok bisa mencintai dua pria sekaligus iki piye? Bener gak? Iya ta. Kowe ora tau ketahuan iya ta jare? Mas, sepurane kuwi gak berlaku ning aku, Mas. Oke. Okay. Saya hanya bisa mencintai satu pria ketika saya bersama dengan pria tersebut. Oke. Okay. Ya tau, Wong Wedok ngono kuwi. Terkadang Wong Wedok iku memang bisa mencintai dua pria sekaligus kalau pria pertamanya ini sikapnya cuek. Terus gak perhatian, mementingkan temannya. Ngono lho, Mas. Jari ini wingi trauma, ternyata gue yang sempurna, yo. Wes nyanyi ya, nyanyi, ini gue malah FYP TikTok ya, ini gue beti aku. Ya, langsung aja. Mas Hasan. Happy Asma. Aku wes ikhlas, Mas. Ikhlas, no. Aku. Insya Allah, aku ikhlas. Ada Hasan After Sign. Boleh bareng-bareng. Aku ngelakoni kabeh iki ikhlas saka ning ati kanggo sliramu. Oh,
Kemana-mana dulu dong, karena malam hari ini ada yang lebih spesial lagi. Ya. Karena Mas Vicky malam hari ini akan hadir di sini barengan kita semuanya. Oke, boleh tepuk tangan buat Mas Vicky. Boleh minta tepuk tangannya untuk Mas Vicky, pencipta lagu Rungkat, guys. Hehe. Vicky loh, wangi, biar taki, Mas. Wah luar biasa, emang Purworejo jadi pemersatu bangsa malam hari ini. Orang mong film Blutok sing jadi pemersatu bangsa, tapi Purworejo juga. Selamat malam Purworejo. Selamat malam Mas Vicky. Selamat malam Hebya Suara. Oh ini pencipta lagu Rungkat itu ya? Tunjukkan toh kalau kamu itu pencipta lagu Rungkat. Jadi, sing ini. Oh, enggak beda. Gue Mas Vicky Gladiator. Oh, kebetulan namaku sama. Vicky namanya Prasetyo. Sama. 777 nih Instagram. 777. Yo, enggak apa-apa. Dewe memang angka keberuntungannya ke 7. Iya. Oleh pitulungan. Iya, pitulungan. Oh. Setiap opo sing awak dewe lakoni. Tujuan. Tujuannya apa? Oke, Mas Vicky. Iya, artinya pituku. Oh, yang awas rasa-rasa mbak. Ini Mas Hasan. Oh, wis kenal ya. Oke, kali ini Mas Vicky, Mas kali Hasan ini juga teman baik saya. Iya, Hebya Suara juga teman baik saya. Iya. Ini temen. Konco berjuang. Ya langsung aja singkat ini lagunya spesial untuk semuanya. Yuk main siji. Karena ini mayoritas cowok-cowok, ini saya akan kasih. Oh, Delva melu nyanyi ya lo. Delva juga nyanyi tapi mic-nya beda. Ini enggak ada mic satu buat Mas Hasan. Kak iso. Oke. Okay. Kali ini memang teman-teman semuanya kita. Aku nyanyi San. Ya kita garis bawahi koncoku memang lanang-lanang, caki aku yo makanya polaku kayak wong lanang. Sholawat Nabi Muhammad. Halo Mas Alele. Ayo selawatan sih, selawatan sih. Wes, aku isin selawat terus. Oh, nah, kadung aku seneng iram. Amin. Ya langsung aja sikat bareng Mas Vicky. Yuk, bareng Hebya Suara juga, bareng Mas Hasan, bareng Delva, bareng Royal Music. Royal Music. Ya yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng-bareng.